Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Popmart SpongeBob Picnic Party. Oke, jadi ini sebenarnya mainan udah langka banget, udah ludes di mana-mana di Indonesia. Lu bisa cari sekarang nih SpongeBob Picnic Party Popmart, itu pasti udah nggak ada. At least sampai gue syuting ini. Dan jujur gue kesulitan banget buat nyari ini, tapi untungnya gue kenal sama orang dalam Popmart. Cienjal, terima kasih banyak Cienjal, baik sekali kamu. Yang dimana akhirnya Popmart Indonesia mengirimkan gue satu nih SpongeBob SquarePants Picnic Party dari Popmart ini. Gue ngerti banget kenapa ini sold out di mana-mana, karena emang ini detailnya kecil banget tapi super duper cute. Karena ceritanya ini adalah SpongeBob yang lagi piknik gitu, sesuai sama namanya. Dan di mainan Popmart kali ini tuh kayaknya lebih besar aksesorisnya dibandingkan karakternya, guys. Makanya gue bilang kecil banget, tapi detailnya lucu dan juga bagus banget. Jadi beruntunglah kalian, karena kalian bisa menonton ini, karena ini hampir gue nggak syutingin, saking susahnya didapetin di mana-mana. Dan jujur aja gue udah nggak sabar buat unboxing mereka semua. Gue pengen lihat selucu apa SpongeBob ini. Jadi langsung saja kita unboxing blind box Popmart ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini penampakan boxnya dari Popmart SpongeBob SquarePants Picnic Party. Dan sesuai sama temanya, lu bisa lihat sendiri, ini ada penampakan ilustrasi si SpongeBobnya yang lagi piknik gitu, guys. Dan bahkan rumahnya juga ada di keranjangnya nih. Jadi kira-kira seperti itu tampak atasnya. Kalau tampak depannya, kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada gambar-gambar dari variasi karakter SpongeBob yang nanti bakalan kita dapetin, guys. Dan ini temanya kayak makanan gitu, mulai dari popcorn, snack, dessert, Krabby Patty, pizza, dan masih banyak lagi lainnya. Dan total ini bakalan ada 9 karakter dan mungkin akan dapat satu karakter secretnya. Semoga aja kita mendapatkannya, guys, karena secretnya lucu banget, Gary di atas sandwich gitu. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ini ceritanya adalah pintu dan juga jendelanya dari rumahnya SpongeBob nih. Sama aja kayak tampak samping satunya lagi, guys. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Dan terakhir tampak bawahnya polos aja seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu aja box dari SpongeBob SquarePants Picnic Party ini. Dan sekarang langsung saja kita unboxing satu persatu blind box kali ini. Let's go, let's go, let's go. Langsung aja kita selepetin kayak gini ya, guys ya. Dan kita buki. Alright, alright, alright. Look at that. Ini colorway-nya rumahnya SpongeBob banget gak sih? Warna nanas banget nih, guys. Bahkan ada sisik-sisik nanasnya kayak begini. Udahlah, tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai dari box pertama. Kita lihat kita mendapatkan mainan selucu apa. Gua akan ambil dari sebelah kanan ini ya, guys ya. Bahkan ini boxnya aja lebih bantet daripada box blind box biasanya yang gua unboxing. Dan lucu banget, ini bisa dibikin kayak bentuk nanas beneran gitu ceritanya. Langsung saja lah kita selepet seperti ini. Buki. Oh iya. Wow. Oke, oke, oke. Tidak seperti biasanya yang dimana dalamnya itu masih ada packaging yang melindungi dia. Kali ini langsung terekspos nih, guys. Jadi kita bisa langsung tahu apa yang kita dapat. Dan kalau di sini sih kelihatan kayak Krabby Patty gitu ya. Bahkan ada plank plastic wrap-nya juga loh. Langsung aja kita selepet lagi seperti ini. Dan kita keluarkan isinya. Alright, alright, alright. Oh my god. Ini kecil-kecil tapi detail banget loh. Gila lo lihat tuh. Bahkan ada tulisannya SpongeBob Ghost Jellyfishing. Dan ini Krabby Patty-nya juga gila banget sih. Seukuran Yupi gitu, guys. Jadi lapar gue ngeliatnya. Dan tapi bentar, ini mana karakternya? Apa di dalam sini gitu kan? Gak ada, bro. Hah? Kita dapat apa sih ini? Oh! Oh! Ternyata karakternya di dalam sini, guys. Nah, ini maksud gue nih. Biasanya terlindungi kayak gini kan. Ternyata aksesorisnya duluan yang muncul tadi. Jadi ya udah langsung aja kita selepetin lagi dan kita lihat isinya siapa. 1, 2, 3. Ya ampun, ya ampun, kita mendapatkan Tuan Krabs, guys. Dan agak bantet gitu ya proporsinya, tapi jujur lucu banget sih. Tapi jujur ya, walaupun kecil begini, ini perintilannya bener-bener banyak banget. Bahkan selain pelangnya, di sini ada duit-duitnya Tuan Krabs juga, coy. Bentar, gua buka dulu ya. Ah, gua keluarin dulu semua isinya ini. Yuk, bisa ya keluar duitnya yuk. Nah, oke. Dan inilah dia perintilan-perintilannya. Ya ampun, bener-bener kecil banget sih ini. Ini potensi hilangnya gede banget sih, guys. Dan kalau semuanya udah dirakit kayak gini, kira-kira seperti ini penampakan realnya, guys. Bener-bener kaget sih gue. Ini pertama kalinya Popmart ngasih perintilan banyak banget dan kecil-kecil banget. Tapi detailnya nggak kalah, coy. Lo bisa lihat detail-detail di kentangnya, di burgernya, di gelas minumnya, di Tuan Krabs-nya, dan bahkan sampai ke duit-duitnya juga. Gila banget sih ini kecilnya. Dan bahkan yang gue suka juga, ini packaging burgernya tuh bener-bener fungsional kayak gini loh. Buset, satisfying banget kan. Jadi ya, itu dia
box pertama, guys, ternyata kita mendapatkan Tuan Krabs yang super duper cute seperti ini. Jujur gue kaget sih, ini box pertama langsung disuguhin sama detail-detail sekecil itu. Kita lihat aja di box kedua kira-kira kejutan apa lagi yang kita dapetin. Langsung saja kita selepet kayak gini. Oke, oh yeah, selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. 1, 2, dan juga 3. Alright, alright, alright. Ternyata kita mendapatkan SpongeBob yang lagi megang saus dan juga mustard seperti ini, guys. Sama kayak Tuan Krabs, ini dibikin bantet-bantet gitu proporsinya. Dan juga sama di bagian aksesorisnya, dibikin banyak dan juga detail-detail seperti ini. Bentar, gue buka dulu. Dan kita lihat isinya kira-kira seperti apa. Alright, alright, alright. Lihat dong tuh pizzanya, bener-bener cakep banget detailnya. Piringnya juga cakep banget, tulisan SpongeBob gitu, guys. Botol sausnya juga, bahkan kayak ada muka Patrick gitu nggak sih di situ. Satu slice pizzanya juga ada di sini. Dan bahkan kita mendapatkan sendok pizzanya juga yang ada muka SpongeBob-nya, guys. Dan satu lagi nih, hampir ketinggalan. Ternyata di sini kita mendapatkan box pizzanya juga. Ih, gila banget sih ini. Ini Pop Mart dengan aksesoris terbanyak yang pernah gue dapetin sih. Jadi kira-kira seperti ini penampakannya. Bagus banget, fungsional banget buat kita taruh pizzanya di dalam sini nantinya. Jadi nanti kalau udah dirakit, kira-kira seperti ini penampakannya. Inilah dia penampakan SpongeBob yang lagi piknik gitu dan lagi mau makan pizza. Sorry nih, gedean pizzanya daripada SpongeBob-nya. Dan sama kayak yang Tuan Krabs, ini juga detailnya nggak main-main. Walaupun semuanya dibikin kecil banget, guys. Jujur kaget sih gue, mereka bisa bikin mainan sekecil dan juga sedetail ini loh. Jadi ya, kira-kira seperti itu. Box kedua, kita mendapatkan SpongeBob yang lagi piknik memakan pizza ini. Sekarang kita lanjut lagi ke box ketiga, guys. Langsung saja kita ambil box ketiga ini ya, guys ya. Kita selepet. Muki. Oh ya, yeah. Selepetin lagi. Kira-kira isinya siapa? 1, 2, dan juga 3. Ya, kita mendapatkan SpongeBob lagi, guys. Dan tangannya kenapa nekuk gini ya? Bentar, kita harus lihat dari aksesoris yang kita dapetin. Kalau kita lihat di sini, kita mendapatkan... Oke, ini banyak snack gitu nggak sih ceritanya? Fix banget ini kita mendapatkan SpongeBob Picnic Party yang snack, guys. Karena banyak dapat snack di sini nih kita. Jadi langsung aja gue buka dulu. Dan kita keluarkan isi-isi snacknya ini. Ih, gile. Bener-bener kayak snack beneran, coy. Lu lihat dong tuh, ini bungkusnya kayak penyok-penyok gitu. Kayak bungkus snack yang udah dirobek gitu. Dan nanti ini SpongeBob-nya bakalan kita masukin ke sini, guys. Ya ampun, lucu banget nggak sih? Jujur, ini lucu banget. Dan kalau udah dirakit, kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi ceritanya SpongeBob-nya lagi piknik gitu sambil menikmati snack-snacknya gitu. Dan ini gila banget sih perintilannya. Kalau lo lihat yang bagian cookies-nya ini nih, ini tuh cookies-nya satuan gitu, guys. Jadi lo bisa bener-bener ambil cookies-nya satu per satu kayak gitu. Ini gila banget gak sih? Padahal mereka bisa banget loh punya pilihan langsung nyetak cookiesnya jadi satu kesatuan aja. Cuma ini kita bener-bener dikasih satu per satu perintilannya kayak gini. Ini gila banget sih. Dan SpongeBob-nya pun juga lucu banget. Ini ceritanya dia lagi nongol dari bungkus cikinya gitu. Ya ampun, bahkan ada ingredients-nya juga, coy. Walaupun cuma garis-garis doang ya, tapi ini detail yang menarik banget loh. Dan snack lainnya pun gak kalah detail. Lo bisa lihat ini ada detail Patrick gitu di snack yang warna hijau ini ceritanya. Di botol kaleng ini juga ada detail SpongeBob-nya gitu ceritanya. Dan cookies-nya ini juga pattern-nya ceritanya SpongeBob gitu, guys. Wow, ini mind-blowing banget sih. Jadi itu dia box ketiga dari Pop Mart SpongeBob seri kali ini. Jujur makin lama makin jatuh cinta gue karena ini bener-bener kayak dibikin sepenuh hati, coy. Lucu-lucu dan juga detail-detail banget, gile. Sekarang kita lanjut aja ke box keempat. Let's go! Oke, sekarang saatnya kita lanjut ke box keempat ini. Semoga isinya Gary alias secret karakternya. Kita selebet! Buki! Oh iya. Kita selepetin lagi. Siapa isinya? 1, 2, dan juga 3. Ya ampun, gemoy. Seperti capres nomor 2. Ternyata kita mendapatkan Patrick Star, guys, yang lagi nyantai kayak begini. Dan di sini tentunya ada aksesoris lainnya. Yang pertama gua dapat ini. Di sini kayak ada kaleng sup gitu, cream sup ceritanya. Gua buka dulu bentar ya, dan ini gua keluarin langsung, guys. Nah, ini dia nih kaleng cream supnya Patrick ini. Wih, gila detail banget. Sampai ada penutup kalengnya ini. Next-nya di dalam sini kita lihat kita mendapatkan apa. Ya, ternyata kaleng-kalengan yang lainnya lagi. Gue buka dulu sebentar. Nah, dan gue keluarkan dulu isi-isinya ini. Alright, alright, alright. Dan ini dia isi-isinya, guys. Yang pertama ini ada makanannya si Gary, Snail Po. Yang kedua ini ada kacang kalengan gitu. Dan ada muka Patrick-nya itu kecil banget, buset. Tapi detail banget ya. Bahkan itu di bawahnya ada tulisan fat-free milk. Gila. Next-nya di sini kita mendapatkan
snail po-nya lagi yang udah kebuka kayak gitu dan ada detail tekstur makanannya. Buset, buset, buset. Dan terakhir kita mendapatkan sendoknya ini, guys. Jadi kalau udah dirakit semua, kira-kira seperti ini penampakannya. Ceritanya si Patrick-nya ini lagi nyantai di atas kaleng-kaleng gitu. Dan ini walaupun kecil tapi every detail is on point banget. Bener-bener takjub banget gua ngelihatnya. Dan Patrick-nya pun juga gemoy banget kayak gini, guys. Jadi itu dia box keempat kita mendapatkan Patrick Kenneth Cream Soup ini. Sekarang kita lanjut lagi ke box selanjutnya. Kita lihat lagi nih box kelima semain blowing apa kali ini. Slap it. Buki. Oh yes. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Oke, ini SpongeBob nih. Nah, ih, kok lagi tidur. Oke, kita cek lagi aksesoris lainnya kira-kira apa aja. Yang pertama, di sini gue mendapatkan kue yang udah dipotong gitu, guys. Ya ampun. Gue buka dulu bentar. Dan gue keluarkan isinya. Nah, ini dia nih. Kuenya SpongeBob, guys. Lengkap dengan detail-detail meses dan juga lelehan-lelehan gitu. Kita lihat lagi kita mendapatkan apa di sini. Nah, oh my God. Ada kelp shake dong. Bentar, gue buka dulu ya. Iya. Oke, kita tumpahin. Nah, ini dia nih, kita mendapatkan kue-kue, sendok, dan juga minumannya, guys. Yang pertama di sini ada kelp shake dan ada tulisannya SpongeBob gitu. Yang kedua ada cupcakes yang ada muka SpongeBob-nya. Yang ketiga ada cupcake lagi dan ini ada mukanya Sandy, nggak sih? Dan terakhir kita mendapatkan sendok yang bentuknya ada muka SpongeBob-nya kayak begini. Dan kalau udah dirakit kira-kira seperti ini penampakannya, guys. Lucu banget konsepnya. Jadi SpongeBob-nya ini kayak nggak sengaja motong kuenya gitu karena dia tiduran di depan kuenya. Dan di antara kuenya ini dikelilingin sama aksesoris lainnya lagi, mulai dari cupcakes-nya sampai minuman dan juga sendoknya. Jujur gemes banget sih, guys. Kok bisa ya mereka bikin kayak begini? Jadi itu dia box kelima, kita mendapatkan SpongeBob dessert ini. Sekarang kita lanjut lagi ke box keenam. Nggak habis pikir, gue sumpah sakit kepala gue ngeliatnya. Kok bisa sedetail ini ya? Kita ambil box keenam ini, guys. Selepetin langsung. Puki. Oh yes. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan... Belum kebuka ya, anjir. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Oke, kita mendapatkan another SpongeBob, guys. Yang lagi nyate ini ceritanya ya. Dan ini moment of truth-nya, kita lihat aksesorisnya apa aja. Nah, ini dia nih. Ya ampun, ya ampun. Oh, ternyata ini yang kelp shake yang tadi bukan, guys. Warnanya doang sama. Kita selepetin dulu. Dan kita keluarkan isinya. Nah, ini dia nih. Gua kira yang tadi yang kelp shake. Ternyata yang ini yang kelp shake. Next-nya kita mendapatkan satenya lagi. Ini sate daun apa pete apa gimana sih? Apa rumput laut ya? Dan next-nya kita kayak dapat penjepit gitu yang ada muka Squidward-nya. Gokil nggak? Dan di dalamnya itu masih ada lagi, yaitu tempat barbeque-annya SpongeBob kayak gini, guys. Buset. Nih, bentar gue buka dulu ya. Dan gue tumpahin dulu sebentar. Oke. Gue rakit dulu bentar. Nah, dan ini dia tempat barbeque-annya SpongeBob yang bentuknya muka SpongeBob juga sih. Jadi lucu banget nih konsepnya. Kita bener-bener kayak lagi manggang satenya gitu. Nah, kayak gitu, guys. Ah, kayak gitu. Dan di sini kasih penjepitnya buat bolak-balikin kayaknya ya. Dan nanti SpongeBob-nya bakalan mejeng sama tempat barbeque-nya ini. Jadi kalau dirakit kira-kira seperti ini penampakannya. Bener-bener dapat banget konsep barbeque-annya. Lengkap sama sate yang dipegang SpongeBob, sate yang lagi dipanggang ceritanya. Ada juga alat yang berbentuk Squidward ini. Dan dilengkapi dengan kelp shake-nya SpongeBob seperti ini, guys. Gue udah kehabisan kata-kata selain gila sih. Kok bisa ya mereka bikin sedetail ini semuanya, coy. But anyway, kira-kira seperti itu box ke-6, guys. Kita mendapatkan barbeque SpongeBob ini. Sekarang kita lanjut lagi ke box selanjutnya, yaitu box ke-7. Kita lihat kita mendapatkan Gary atau enggak. Kita ambil box ke-7 ini. Slevet. Buki ya. Oh iya. Slevetin lagi ya. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Ini SpongeBob mulu, bos. Dan di sini ceritanya SpongeBob-nya lagi makan popcorn dan juga minuman gitu, guys. Kita lihat aksesorisnya apa aja ya. Langsung aja kita keluarin. Oke, oke, oke. Look at that. Tentunya di sini pertama kita mendapatkan popcornnya seperti ini, guys. Ada tulisan SpongeBob-nya dan juga ada popcorn-popcornnya ini. Next-nya di sini kita mendapatkan kursi yang ada tulisan The Krusty Krab dan bentuknya pun seperti kerang. Nah, di sini nih unik banget karena kita mendapatkan kelp shake dengan varian rasa yang lain. Kelp shake-nya warna merah gini, guys. Apa ini yang spicy ya? Dan terakhir kita mendapatkan 4 kerang seperti ini, guys. Yang modelnya sama aja semuanya. Oh, ternyata ada yang ketinggalan satu nih. Di sini kita mendapatkan piringnya SpongeBob seperti ini.
Yang dimana ini gunanya adalah buat naruh kerang-kerangnya ini di atas piringnya. Jadi kayak begini, guys. Nah. Gua nggak tahu ini maksudnya tuh kerang atau tiram atau apa. Tapi ini jadi kudapannya SpongeBob ceritanya di seri kali ini. Dan kalau semuanya ini dijajarin, kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi SpongeBob-nya bakalan berdiri di atas popcornnya ini dan juga dikelilingin sama kelp shake, kerang-kerangnya, dan juga tempat duduknya dia. Mungkin yang ini kayaknya konsepnya lagi nonton gitu ceritanya. Makanya dia makan popcorn dan juga minum soft drink kayak gini. Jadi itu dia box ketujuh, guys. Kita mendapatkan SpongeBob popcorn ini. Belum ada tanda-tanda Gary di sini. Jadi kita lanjut lagi aja unboxing box selanjutnya. Box ke-8 ini. Kita selepet. Buki. Oh iya. Selepetin lagi. Dan udah ngintip itu kita mendapatkan si Patrick ini, guys. Yang lagi girang bener. Kita lihat aksesorisnya apa aja ya. Kalau Patrick harusnya konyol-konyol nih. Nah, ini dia. Buset, banyak bener, coy. Tuh kan konyol kan ada SpongeBob. Tapi bentuknya packaging ini gimana sih? Bentar, gue buka dulu ya. Dan gue keluarin isinya ini yang banyak banget. Ya ampun. Oke, jadi ini dia isinya. Pertama, di sini kita mendapatkan es krim gitu ceritanya. Nextnya kita mendapatkan stick gitu. Dan ini kecil banget. Bentuknya muka SpongeBob gitu. Dan ini supposed to be dicolokin ke es krimnya nggak sih? Jadi kayak, nah, kayak gitu, guys. Lanjut lagi, di sini kita mendapatkan kayak rumah SpongeBob gitu bentuknya. Dan ini ceritanya alas gitu, guys. Buat naruh makanan di atasnya. Nah, yang ditaruh nanti, ini dia nih. Packaging yang bentuknya kayak pattern-patternnya SpongeBob ini. Dan nggak cuma itu doang. Ini kita masih banyak lagi dapat. Ya ampun, sumpah ini banyak banget sih. Jujur kebanyakan sih. Sampai gue pusing reviewnya, coy. Ini bener-bener too much banget mereka bikinnya. In a good way, ya. Jadi menurut gue mereka tuh kayak nggak males gitu loh bikinnya. Walaupun detail-detail kecil kayak gini, tapi tetap dibikin loh sama mereka. Nah, kan hilang kan? Dan ini dia bentuk aksesoris selanjutnya, guys. Kita mendapatkan roti dan juga selainya dan juga sendok selainnya. Gila, ini terlalu komplit, bro. Dan ya, kalau dirakit kira-kira seperti ini penampakannya. Jujur, ini rame banget sih. Lengkap banget loh. Mulai dari Patrick-nya, kotak toast-nya juga ada, selai dan juga roti dan juga pisau-nya, bahkan sampai es krimnya juga ada, guys. Dan ini semua kayak yang lain juga, walaupun kecil-kecil, tapi detailnya on point semua. Nggak ada miss paint loh. Gila. Jadi itu dia kegilaan di box nomor 8. Kita mendapatkan si Patrick Toast ini. Sekarang ini dia box terakhir, guys. Jujur nggak dapet Gary pun nggak apa-apa, karena semua ini menurut gue gila banget, woy. Bahkan bisa gue bilang ini blind box terdetail yang pernah gue unboxing. Karena ini kecil-kecil banget, tapi detailnya on point semua. Sejauh ini ya, gue nggak menemukan miss paint yang berarti. Bener-bener bagus banget. Semua cetakan paint jobnya oke banget. Jadi kita lihat aja deh, kira-kira box ke-9 isinya apa dan semind blowing apa lagi. Langsung aja, guys. Kita ambil box terakhir ini. Slepet. Buki. Oh yeah. Slepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Ini kotak sih. Udah pasti SpongeBob gak sih? 1, 2, 3. Nah, ini dia SpongeBob yang ceritanya lagi main gitar gitu, guys. Tapi sayang ini agak ada lecet dikit di bagian bawah matanya. Tapi doesn't matter karena kecil banget. Dan kita lihat aja nih, guys. Kira-kira apa aja aksesorisnya. Sebanyak dan segila apa kali ini. Nah, ini dia aksesorisnya. Oh, ini kayak menggambarkan keseluruhan dari tema kali ini sih, yaitu piknik. Karena lengkap, ini ada keranjang piknik sampai karpet pikniknya pun juga ada. Langsung kita buka ya, guys, ya. Kita keluarkan satu persatu dulu, mulai dari sini, guys. Nah, ini dia keranjangnya. Gila loh, bener-bener bagus banget. Buset. Nextnya kita mendapatkan alasnya SpongeBob yang ada pattern-pattern bunganya gitu. Lalu di sini kita mendapatkan rumahnya SpongeBob, guys. Lanjut ke sini, ini adalah aksesoris makanannya dia. Yang pertama kita mendapatkan roti gitu ceritanya. Ih, bagus banget paint jobnya, ada gradasi gitu, bro. Nextnya kita mendapatkan ini apa ya? Gak mungkin keju gak sih setebel ini, apa keju ya? Gak mungkin spons gak sih, guys? Masa dia kanibal? Dan terakhir di sini kita mendapatkan minumannya dia, guys. Oh my god. Sumpah ini gue gak habis pikir ya. Kok bisa mereka bikin detail-detail sekecil ini gitu loh. Dan kalau udah dirakit semuanya, kira-kira seperti ini penampakannya. Bener-bener closing yang tepat banget. Karena ini sama kayak di boxnya, guys. Yang dimana ini adalah gambaran kalau SpongeBob lagi piknik gitu ceritanya. Lengkap mulai dari SpongeBob-nya lagi main gitar, ada makanan dan juga minumannya juga di atas alasnya, dan juga ada keranjangnya yang isinya roti dan juga rumah kecilnya dia. Ini perfect ending sih, karena gue mendapatkan apa yang ada di cover box-nya selama ini, yaitu SpongeBob yang lagi piknik kayak begini, guys. Jadi itu dia box terakhir, guys. Kita tidak mendapatkan Gary, tapi kita mendapatkan SpongeBob piknik basket ini. Dan sekaligus ini menutup kita dalam petualangan unboxing blind box SpongeBob piknik party ini. Yang menurut gua ini gila banget sih. Kok berani banget gitu loh Popmart bikin figur sekecil ini tapi sedih.
detail ini juga gila banget kan. Wow. Jadi secara keseluruhan guys, ini adalah Popmart SpongeBob paling detail yang pernah gua unboxing selama ini. Gua sampai terkejut-kejut loh, kok bisa mereka bikin figur-figur sekecil ini tapi aksesorisnya banyak dan juga detailnya on point semua. Jujur gua masih nggak habis mikir sih, kok mereka bisa bikin kayak beginian. Tapi menurut kalian gimana guys? Kalian sama tercengangnya nggak sama gua? Dan kira-kira berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat Popmart SpongeBob Picnic Party ini? Coba deh komen di bawah karena gua penasaran banget sama opini kalian. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa? Jujur guys, kalau ditanya ini sekarang harganya berapa, gua nggak tahu karena ini udah sold out di mana-mana. Gua sampai cek di Popmart Australia itu out of stock. Di Popmart Singapura juga out of stock. Kalaupun ada di Indonesia, itu ada yang jual satuan doang, harganya 224.000 satunya. Kalaupun ada yang jual satu set gini, itu pun toko-toko nggak jelas di Indonesia, itu bisa sampai 3 jutaan. Gila banget kan? Jadi sekali lagi shout out buat Popmart Indonesia yang udah mengirimkan gua ini. Mungkin mereka pengen nunjukin ke penontonnya kalau mereka juga bisa loh bikin mainan yang sekecil dan juga sedetail ini ya. Jadi gua salut banget sih sama Popmart, bisa bikin mainan sekecil ini tapi detailnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kira-kira segitu aja video kali ini, tapi sorry banget gua nggak bisa ngasih link pembeliannya buat mainan SpongeBob Picnic Party ini karena emang udah nggak ada di mana-mana guys. Tapi ini himbauan gua, kalau misalnya kalian pengen beli mainan Popmart, langsung aja beli di Popmart Indonesia karena itulah distributor resmi buat di Indonesia. Jadi buat kalian pengen beli Popmart lainnya, silakan cek link di bawah karena gua udah taruh linknya di bawah. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medrenalin. Semoga kalian betah di channel gue dan mainan adalah teman. Sorry hujan lokal. Kalau kita lihat gila kenyang banget gua. Dan SpongeBob. Sekarang kita lanjut aja. Kita mendapatkan Patrick Carter. Ini gua ngapain gua lupa. Dia buka pintu loh. Gua gonggongin.